apa sih sebenarnya yang milenials perlukan di lingkungan kerja, di organisasi. Nah, yang mereka expect itu dari atasan, yang pertama adalah navigasi karir path. Jadi milenials itu kan apa ya, ada istilahnya mereka tuh self entitlement-nya tinggi gitu. Jadi mereka merasa bahwa mereka tuh deserve promotion, mereka deserve karir yang cepat gitu ya. Tapi mereka juga perlu dikasih tahu gimana caranya untuk mereka bisa sampai ke situ gitu. Terus yang kedua, mereka juga mengharapkan adanya umpan balik yang jujur dan mengena dari atasannya. Terus berikutnya, mereka juga akan sangat senang kalau misalnya mereka dikasih kesempatan untuk cari mentor. Terus juga formal development program kalau memang udah ada dari company-nya, itu juga mereka akan senang banget kalau bisa diikut sertakan. Jadi milenials juga mengharapkan bahwa atasan bisa maklum lah ya dengan jadwal kerja mereka yang fleksibel, yang penting bisa dilipat.